tahun. Kuburan Habib Yusuf sekitar 234 tahun ke sekarang. Pendopo yang sampean tempati ini juga peninggalan Sultan Abdurrahman. Mudah-mudahan di samping sampean mendapat barokahnya Habib Yusuf juga mendapat barokahnya Sultan Abdurrahman. Pada waktu itu Sultan Abdurrahman mau menyebarkan agama Islam ke Pulau Bali. Mengumumkan salam. Assalamualaikum, ada jawaban, waalaikumsalam.
Tapi tidak ada orang, suara gaib. Sultan Abdurrahman ingin tahu suara tersebut. Sultan Abdurrahman minta petunjuk sama Allah. Kurang lebih 5 menit kejatuhan selembar daun gaib di haribannya Sultan Abdurrahman. Di daun sukun gaib itu tertulis ada Maulana Habib Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Jadi tahunnya Sultan Abdurrahman karena kejatuhan daun sukun gaib. Tawasul khusus di sini yang banyak cepat berhasil. Apa hajat dan niatnya? Itu pelantarannya ada 3. Yaitu melalui khataman Al-Quran atau pembacaan manakib Syabdul Qadir Jailani atau pembacaan sholawat nariyah 4444. 4 waktu bisa dititipkan di sini. Nanti di sini ada yang membacakan para santri. Jadi kalau khataman Quran, kalau dititipkan di sini karena ada yang membacakan, maharnya 200.000 untuk keluarga. Kalau manakib 100.000 juga untuk keluarga. Solawat nariyah 4444 juga 200.000 juga untuk keluarga. Kalau sampean nitip di sini nanti ditulis namanya siapa, siapa niat hajatnya. Ya terutama niatnya untuk keselamatan dunia akhirat keluarga atau untuk usahanya ingin lancar atau ingin cepat ziarah ke tanah suci atau untuk putra putrinya ingin jadi anak soleh dan soleha atau putra putrinya yang belum punya keturunan, terserah hajat dan niat sampean nanti ditulis di sini. Tapi maaf, ini cuma sekedar menyampaikan saja, bukan suatu paksaan. Barangkali ada yang berminat, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang berminat, mau nitip tawasul langsung maju. Masalahnya ditulis nama bin dan hajatnya, kalau enggak ada. Kalau enggak ada, saya nitip kotak ya. Ini untuk kelestarian makom di sini, seikhlasnya. Barangkali ada yang mau nyumbang, enggak, seikhlasnya. Ya tuh nanti ya.
Kalau teh manis 1 2 menit kurang manis. Minum. Bapak coba minum.
Apa rasanya, Mas? Pahit, benar pahit. Kayu yang terkenal dari Papua Barat, Sorong. Kayu ular. Kayu aja itu, antibiotik. Kalau teh manis, satu bilang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kolesterol. Kan ada di sini. Di sini ada terasnya. Hah? Kan ada di sini.
Bye.
Raka mau mobil mau ma, lagi tak akan umangket ma. Love you.
Thank you.
menit. Sejam ya, jadi sejam ya. Jadi boten yang dua boten ya. Mangsurun la haula wala quwwata illa billah minallil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak jamaah, para bapak ibu jamaah ya. Iki pangapunten nyuwun agung ampunten bahwa anak acara temuan apa jadi temuan ku jaluk sakersane jaluk ikhlase Ya,
Ya, betul ya. Enggak apa-apa, anak-anaknya angkat lebih dari